بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير ربنا انفعنا بما علمتنا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم امين اما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم Surah Al-Isra ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam dan telah kami pikulkan mereka dan kami perjalankan dan hidupkan mereka di atas bumi ini di atas darat dan juga di lautan. Dan maka telah kami berikan rezeki kepada mereka di kalangan rezeki-rezeki yang baik. Dan lalu kami muliakan mereka di kalangan mereka-mereka yang telah kami ciptakan dengan satu kemuliaan. Surah Al-Isra ayat yang 70. Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanfaatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dan kita menyambung sesi perbincangan kita Al-Iman wal Hayah. Buku Iman dan Kehidupan yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi Hafizallahu Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam surah Al-Isra ini, kami telah memuliakan anak Adam. Ya ini, ataupun kita katakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memuliakan diri kita sebagai manusia. Kemuliaan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sebutkan bahawasanya manusia yang hidup di atas daratan dan juga lautan ini, mereka tidak hidup hanya sendirian, tetapi mereka hidup juga dengan binatang dan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Adanya pokok, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya haiwan, sama ada haiwan berkaki empat, berkaki dua, yang tidak berkaki dan sebagainya. Sebab itu Allah Taala menyatakan fil barri wal bahr wa khalaqna wa hamalnahum, dan kami tanggungkan ke atas diri mereka mengenai urusan sama ada mereka hidup di dunia ataupun urusan hidup di darat maupun di lautan. Sambung lagi Allah Subhanahu wa taala wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah memberikan rezeki kepada diri mereka akan perkara-perkara yang baik. Maka rezeki Allah Subhanahu wa taala ini maha luas yang telah Allah Taala garis panduankan melalui batasan halal dan juga haram. Maka perkara-perkara yang halal itu membawa kepada perkara yang thayyibat, perkara-perkara yang baik. Maka perkara-perkara yang membawa kepada keburukan itu dinamakan sebagai al-khabithat, perkara-perkara yang tidak baik. Maka perkara yang tidak baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan ataupun yang dilarang. Sebab itu kerap kali saya ulangkan dalam kuliah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan dan mengizinkan akan perkara-perkara kebaikan ini sangat banyak. Tetapi di sebalik itu perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit. Minuman yang tidak dibenarkan sangat sedikit, makanan yang tidak dibenarkan sangat sedikit. Nak memberitahu kepada kita bahawasanya kurniaan Allah Subhanahu wa taala di kalangan rezeki itu sangat luas. Maka terpulanglah kepada manusia sama ada memilih akan kebaikan maupun keburukan. Lalu kriteria yang ketiga Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, Allah Ta'ala kata وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا.
Maka di sini kita lihat bahawasanya Allah Ta'ala menggunakan lafaz tawqid. Lafaz tawqid ini ialah lafaz untuk nak memberikan kata dua lagi. Ataupun lafaz nak mengukuhkan kata yang pertama, Allah Ta'ala kata وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ, dan telah kami muliakan mereka. Mereka ni siapa? Bani Adam. عَلَىٰ كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَنَا تَفْدِيلًا, yang telah kami muliakan mereka ini atas kebanyakan ataupun atas mereka-mereka makhluk Allah Ta'ala yang lain. Maka Allah tambah lagi, تَفْدِيلًا, dengan sebaik-baik kemuliaan, dengan sebaik-baik kelebihan dan sebagainya. Nah, ini Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa sungguh aku, yakni Allah Ta'ala, nak memberikan kelebihan kepada mereka, yakni kepada makhluk manusia. Sebab itu kita perlu beringat kelebihan dan juga kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita ini bertakluk ataupun kita katakan tergantung. Tergantung sekiranya amalan ataupun sekiranya kehidupan kita tidak selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perlu diingati bahawasanya kehidupan yang kita lalui pada hari ini bukan atas kehendak saya, bukan atas kehendak diri sendiri. Saya nak hidup dalam keadaan kemewahan. Kalau nak hidup dalam macam tu, bermaksud kita nakkan kehidupan ke arah kesendirian ataupun ke arah kesenangan hidup kita. Maksud memang nak atas kepuasan kita. Sebaliknya, kita diajar oleh agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidup kamu ialah lillah. Yang kita diajar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mawati lillahi rabbil alamin. 5 kali sehari semalam. Sesungguhnya solatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Bermaksud kehidupan aku ini ialah satu kehidupan yang hendakkan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan terhadap diri Bani Adam ini adalah kurniaan kelebihan yang tertakluk, iaitu dia masih tergantung selagi mana kita tidak melanggari batasan yang Allah Ta'ala hendaki. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, dalam mafhum yang Allah Ta'ala mengatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ni ada hati tetapi tidak mahu memahami dengan menggunakan hati tersebut. Lahum, Allah Ta'ala kata lagi, mereka ini ada pandangan, ada mata, tak mahu melihat. Ada telinga, tidak mahu mendengar. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Maka Allah Ta'ala kata, mereka-mereka manusia jenis macam ni, ada hati tak nak dengar, ada telinga tak nak mendengar, ada hati tak nak memahami, ada mata tidak mahu melihat akan kebenaran dan akan perkara yang hak tersebut. Maka Allah Ta'ala kata, mereka itu adalah merupakan binatang ternakan, bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan. Dan macam mana ustaz berlaku pertentangan di antara surah Al-Isra ayat 70 dan juga ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ini? Maaf, surah Al-An'am ini. Maka pertentangan ini iaitu berlaku sekiranya anak Adam tidak melaksanakan perkara yang difardukan, tidak melaksanakan perintah yang Allah Ta'ala perintahkan, bermaksud Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am. Maka mereka ini adalah bagaikan binatang ternakan, bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan. Dan nak jadi macam mana? Syarat dia ialah kamu kena selesaikan kefarduan kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah kamu terlepas daripada gelaran dan juga satu penghinaan daripada Allah Ta'ala akan penghinaan supaya kita jadi binatang ternakan. Inilah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan kemuliaan manusia yang telah Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Tapi manusia pada hari ini masih tidak bersyukur akan kemuliaan tersebut. Maka وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَنَا تَفْدِيلًا, ini perkara yang asas ialah Allah Ta'ala melebihkan kita dengan haiwan-haiwan yang lain ataupun makhluk yang lain. Apa dia tuan-tuan? Iaitu akal. Akal ini hanya diberikan kepada makhluk yang bernama Al-Insan. Hanya diberikan akal ini kepada manusia ataupun makhluk yang bernama manusia. Tidak diberikan kepada haiwan, tidak diberikan kepada tumbuh-tumbuhan. Yang hanya diberi adalah kepada manusia,
yang dinamakan juga sebagai al-insan, iaitu nasya wa nasya yunsa wa nisya. Apa dia tuan-tuan? Nasya ini lupa dan dia akan bersifat kelupaan. Bukti dia betul, manusia pada ini sangat lupa dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna, dan kami muliakan, kami lebihkan mereka terhadap binatang ataupun makhluk-makhluk yang lain. Apa dia? Kemuliaan mereka disebabkan ada akal. Dan dengan akal inilah yang akan dipandu melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya pada pandangan Islam, manusia ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan tersebut tergantung selagi mana manusia tetap dan juga terus istiqamah melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan dan sebagainya. Ini pandangan Islam. Manakala pada tengah hari ini kita akan melihat bagaimana kemuliaan manusia telah dirobek, telah dihina, telah dicantas oleh pandangan golongan-golongan materialis. Golongan materialis yang mana digelarkan juga sebagai golongan Al-Madiyin. Golongan Madiyin ini kerap kali saya ulangkan dalam perbahasan kita, golongan-golongan yang kita katakan pada hari ini sebagai golongan saintifik. Siapa mereka? Mereka-mereka ini adalah suatu golongan fahaman yang dibawa oleh Barat yang mengimani dan juga mempercayai akan suatu kewujudan. Kewujudan tersebut diimani ataupun dipercayai sebagai kewujudan. Kewujudan tersebut hanya diiktiraf sebagai kewujudan apabila ditafsirkan, boleh dilihat, boleh didengari, boleh dirasa dengan lidah, boleh dihidung dengan hidung dan diberasa dengan tangan. Maka mereka akan mengiktiraf sesuatu kewujudan hanya dengan menggunakan panca indera. Sebab itu mereka ini digelarkan sebagai golongan saintifik. Contoh kita katakan, dalam Islam kita mengimani bahawasanya pokok yang duduk kat luar yang tumbuh elok itu adalah merupakan hasil kerja daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini keimanan kita sebagai umat Islam. Tetapi golongan materialistik, golongan Al-Madiyin, mereka menyatakan bahawasanya pokok tersebut adalah asalnya daripada tanah. Kerana apa? Buktinya apabila disiram suatu benih menggunakan air, diletakkan baja, kemudian diletakkan benih tersebut, tanah tersebut tidak ada apa-apa perkara yang boleh merosakkan tanaman tersebut, maka naiklah pokok. Ini kefahaman saintifik yang memang hakikatnya pada hukum akalnya, hukum manusia memang sebegitu. Yang kita belajar pada suatu ketika dahulu bahawa proses oksigen ini berlaku melalui kaedah fotosintesis. Sebab itu mereka digelarkan golongan saintifik. Maka kewujudan tumbuhan, kewujudan pokok yang duduk di luar badan perkem ini, di pusat perkem ini, iaitu satu tumbuhan yang lahirnya daripada tanah, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fahaman mereka. Kenapa? Kerana mereka melihat perkara yang boleh dinilai dan diukur menggunakan panca indera. Di luar daripada panca indera, maka tidak diiktiraf sebagai kewujudan. Inilah fahaman yang dibawa oleh golongan sosialis, golongan yang dinamakan komunis, golongan-golongan yang ada pada hari ini. Tak percaya mengenai kewujudan akan Tuhan. Tidak percaya mengenai dosa pahala. Tidak percaya mengenai syurga neraka. Tidak percaya mengenai azab kubur. Tidak percaya mengenai syurga neraka. Tidak percaya mengenai perkara-perkara yang ghaibiyat. Sebab apa? Dah tak nampak. Kamu beramal, buat apa? Pahala ada nampak? Tak nampak. Ada tak apa kamu buat? Ini golongan mereka. Maka mereka menyatakan bahawasanya manusia bagi pandangan mereka hanyalah suatu sekepal tanah yang ada di bumi. Ini pandangan mereka di dalam kitab ini. Dari bumi asal kejadiannya, bumi dia berjalan, dari bumi dia makan, ke dalam bumi dia kembali. Ini pandangannya. Manusia ni asal daripada bumi. Sebab apa? Sebab dia lahir dekat bumi, dia duduk atas bumi, dia jalan atas bumi. Manusia tak ada jalan atas awan, tuan-tuan. Duduk atas flight itu, duduk, dia tidak berjalan. Maka dia menyatakan manusia ni asal kejadiannya daripada bumi. Sebab dia hidup di bumi, makan di bumi, minum di bumi, tinggal di bumi. Mati pun masuk dalam bumi balik. Memang kejadian daripada bumi.
ini pandangan materialis golongan-golongan tersebut. Tapi pandangan ini pandangan yang lama. Pandangan sekarang mungkin dibaiki sedikit. Okey. Dari tanah kembali menjadi tanah. Bila masuk tanah tuan-tuan, akhir sekali jasad dimamah usia, jasad dimamah tanah. Maka jadi balik tanah. Ini pandangan mereka. Kenapa mereka berpandangan sebegini? Kerana melihat hasil daripada eksperimen dan uji kaji. Bila melihat bahawasanya manusia yang masuk dalam tanah, tak ada yang kekal jasadnya, melainkan ada sebahagian. Maka mereka menyangka bahawasanya manusia ini asal daripada tanah. Itu saja. Sebab itu mereka berpandangan sebegitu. Manusia dalam pandangan mereka tidak lebih daripada kumpulan daging, darah, urat, tulang, urat-urat darah dan alat pencernaan. Akal dan fikiran bagi mereka suatu barang yang dihasilkan oleh otak. Bagi mereka, akal ini adalah suatu proses yang mana duduk ke otak. Tetapi pada hari ini, tuan-tuan, tanyalah kepada diri sendiri dan tanya kepada orang lain, di mana kedudukan akal? Kita belajar sains. Otak ini dibagi kepada tiga, medula oblongata, cerebellum dan juga cerebellum. Di mana kedudukan akal? Buka dalam kajian buku sains, mana kedudukan akal? Yang mana akal boleh mengimbangi perkara yang baik dan juga buruk? Kita belajar cerebellum dan juga cerebellum, iaitu otak kanan dan otak kiri, mengelari perkiraan, otak yang menggunakan perkiraan, otak yang menggunakan kemahiran. Kemudian medula oblongata ataupun kita kata saraf tunjang dan sebagainya. Tak ada dinyatakan kedudukan akal. Mana akal? Sedangkan Allah Ta'ala sebut bahawasanya dalam Al-Quran banyak sangat ayat menyebutkan fahum la yaqilun, la yaqilun, la yaqilun. Mereka ini tidak berakal, tidak berakal, tidak berakal. Dan itu mana duduk akal? Sebab itu mereka menyatakan bahawasanya akal ini duduk dalam otak. Duduk dalam otak. Begitu juga orang ini, macam mana kita nak nisbahkan seperti mana yang sebelum ini saya nyatakan. Saya lapar. Di mana kedudukan lapar, tuan-tuan? Kat perut. Perut sebagai satu nisbah bahawa setempat saluran makanan. Tapi lapar adakah duduk kat perut? Tunjukkan bukti di mana bukti lapar tersebut. Sedangkan tengok perut besarnya. Contoh. Tidak nak menyedih siapa-siapa. Nak beritahu bahawa saya, adakah perut kenyang dan juga perut lapar itu dinilai dengan jisim yang ada fizikal kepada seorang kepada perut seseorang? Maka tak boleh nak nisbahkan. Kerana itu adalah merupakan pandangan Islam sebagai syu'urun zati. Satu perasaan yang hidup dalam zat manusia dan juga makhluk. Tanya kucing, lapar. Dia pun tak boleh nak tunjukkan dia punya ekspresi kelaparan dia. Bahasa dia. Dia tak boleh nak tunjuk. Tetapi dia akan tunjuk kelaparan dia apabila dia pergi setiap tempat untuk dia hidu setiap benda. Maksudnya dia lapar. Cuba dia tak lapar. Tikus lalu depan dia pun dia buat dia saja. Itu nak bagi tahu. Bukan sesuatu kewujudan itu boleh dinilai dengan mata kasar. Kerana di sebalik kewujudan tersebut boleh dinilai dengan kewujudan berdasarkan keimanan. Ini fahaman Islam. Saya ulang. Bukan semua kewujudan itu dinilai sebagai kewujudan hanya dengan mata kasar. Di sebalik itu, kewujudan tersebut boleh dinilai sebagai kewujudan dengan menggunakan keimanan. Ini yang Islam ajar. Iaitu al-i'tiqad. Kita beriman bahawasanya Tuhan wujud. Wujud macam mana? Di mana? Dekat mana? Cara mana? Macam mana kehidupannya? Wallahu ta'ala alam. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang dibawa oleh Imam Muslim. Apabila kamu didatangi dengan bisikan syaitan untuk bertanya siapa yang menciptakan kamu, man khalaq al-khalq, man khalaqa al-khalq, siapa yang menciptakan makhluk, maka kamu akan mengatakan Allah. Dan syaitan akan membisikkan Allah, maka syaitan akan bisikkan kembali, siapa pula yang menciptakan Allah. Ini hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Maka Nabi kata, apabila perkara ini berlaku, kul amantu billah. Nabi ajar, katakanlah, aku beriman kepada Allah Ta'ala. Tak perlu nak tanya Allah Ta'ala ni siapa lahirkan. Sebab itu kita beriman seperti mana yang dibawa dalam surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Tuhan yang esa. Allahu samad, dan Allah Ta'ala itu sebagai tempat pergantungan. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan,
Lagi apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun di kalangan makhluk yang sama dengannya. Okay, sebab itu kita katakan bahawasanya amantu billah, aku beriman kepada Allah Ta'ala. Ini Nabi ajar. Nabi kata nak bagi tahu memang akan berlaku persoalan ni. Dan Allah Ta'ala ni kat mana duduk? Kawan saya duduk di Amazon. Dia kata dia dapat doa daripada Allah Ta'ala, kabulkan doa. Maksudnya Allah Ta'ala duduk kat Amazon jugalah. Ha, timbul persoalan. Persoalan-persoalan inilah yang disebutkan dalam kitab Tauhid, ayyubal bila fikraka ataupun ayyubal bila syaitanu anil fikr. Bahawasanya akan menyebabkan syaitan, menyebabkan kamu sentiasa berfikir di mana Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala. Maka satu peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan, jangan kita belajar tanpa guru yang akhir sekali kita katakan bahawasanya Allah Ta'ala ada dalam poket, Allah Ta'ala ada dalam baju saya. Ini satu pemahaman yang pernah dibawa pada zaman yang cukup lama apabila Islam dipengaruhi dengan pandangan falsafah yang menyebabkan Imam Al-Hallaj dihukumkan bunuh oleh ulama pada suatu ketika dahulu. Yang tuan-tuan boleh tengok dalam cerita Sunan Kalijaga dan sebagainya, ketika itu yang mana dia keluar dan dia menyatakan Tuhan bersama dalam poket aku. Yang nak dimasukkan dalam ilmu tasawuf, mereka menyatakan diri mereka sangat dekat dengan Allah Ta'ala, tetapi tidak boleh dinafaskan kepada orang awam kerana boleh menimbulkan suatu kesalahan dalam akidah, iaitu meletakkan Allah Ta'ala ini bertempat. Allah Ta'ala tidak boleh bertempat, kerana kalau Allah Ta'ala bertempat, maksudnya Allah Ta'ala mungkin boleh berdiri, Allah Ta'ala boleh berjalan, Allah Ta'ala boleh duduk, duduk pula mungkin bersimpuh dan sebagainya. Timbul persoalan tersebut yang mana bersalahan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah Ta'ala ini tidak sama dengan sesuatu di kalangan makhluknya. Maka bila tak sama, maka jangan nisbahkan, jangan sesekali nisbahkan perkara-perkara tersebut kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka ini adalah suatu pandangan yang bersifat kepada kebendaan. Yang kita katakan mereka hanya boleh nilai sesuatu perkara hanya dengan panca indera. Maka sesuatu perkara yang boleh dilihat, boleh didengari, boleh dihidu, boleh dirasa dengan lidah, boleh disentuh dengan tangan, itulah kewujudan. Maka segala perkara yang tidak boleh dengan lima perkara tersebut, lima panca indera tersebut, ia tidak akan dinilai sebagai kehidupan. Maka fahaman ini fahaman yang sangat sonsang, yang sangat berlawanan dengan akidah Islam. Maka dalam anggapan mereka tidak ada bezanya dan tidak ada keistimewaan manusia dari bermacam makhluk yang hidup di atas muka bumi ini. Kerana apa? Bagi mereka tak ada guna beramal. Sebab lahir daripada bumi, hidup di atas bumi dan akan mati di dalam bumi. Tak tahu hala tuju ke mana dah. Sedangkan dalam Islam kita menyatakan bahawasanya kehidupan ini adalah suatu kehidupan perpindahan. Kita dulu daripada alam yang tiada, asalnya kita tiada, lalu kita hidup di dalam alam rahim dahulu. Bila daripada alam rahim, kita berpindah daripada alam rahim menuju kepada alam dunia. Daripada alam dunia, kita berpindah kepada alam kubur. Daripada alam kubur, kita akan masuk ke alam barzah dan juga alam mahsyar. Maka itulah penghayatan ataupun kehidupan kita yang terakhir. Tapi bagi pandangan mereka, manusia ini yang lahir daripada atas muka bumi, kemudian hidup di atas muka bumi, akhir sekali masuk dalam muka bumi, habis. Mafi syait, Arab kata tidak ada apa-apa dah. Maka bila tidak ada apa-apa, kehidupan mereka akhir sekali duduk di dalam muka bumi, akan duduk dalam tertimbus dalam muka bumi, wakpa nak beramal. Karena tak tahu lepas ni dapat apa. Maka biarlah cari keduniaan, biarlah cari kemewahan, supaya apa? Boleh kumpul harta dan boleh senang hidup di atas muka bumi, akhir sekali mati, biar mati begitu saja. Sebab pandangan mereka hanya berasaskan kepada kebendaan. Bahkan dimasukkan juga ke dalam bangsa kera, seperti mana yang dibawa oleh teori Darwin, yang setelah meraih masa yang panjang berubah menjadi manusia sebagaimana yang dilihat sekarang ini. Ini teori Darwin yang dibawa. Pandangan ini menimbulkan kesan seolah-olah manusia ini makhluk yang rendah dan hina, sama dengan haiwan-haiwan yang lain yang hidupnya hanya untuk memenuhi keperluan dan kepuasan kebendaan semata-mata. Nah, ini kita katakan tadi bahawasanya matlamat hidup, the way of life dia, adalah bukannya kerana perkara yang lain tetapi kerana keduniaan. Maka bila capai semua perkara tersebut, maka telah tercapailah dinamakan perkara, dinamakan sebagai kepuasan dunia.
Maka Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan perkara ini di dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlifuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Dan mereka berkata, hidup itu hanyalah hidup di dunia ini sahaja. Kita mati dan kita hidup, dan yang membinasakan kita hanyalah zaman. Tetapi tentang itu mereka tidak mempunyai pengetahuan, mereka hanyalah mengira-ngira sahaja. Maksud daripada sini, Allah Ta'ala telah rakamkan kehidupan dan cara hidup golongan materialistik yang Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Kisah ini Allah Ta'ala rakam 1400 tahun dahulu, dan benda ini berlaku pada hari ini. Yang mana manusia menganggap bahawasanya dunia ini sebagai matlamat, dan akhirat ini tidak wujud, dan kehidupan di alam kubur juga tidak wujud. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya mereka ini hidup semata-mata keduniaan, dan mereka menyatakan, saya mati disebabkan peredaran zaman. Zaman maksudnya umur saya dah 70-80, ikut hukum adatnya saya mati. Sebab apa? Sebab organ saya, sebab saya punya antibody, saya punya imuniti badan, saya punya ketahanan badan dah tak boleh tampung. Makan ni tak rasa, itu tak rasa. Maka waktu ini saya punya anggota badan dan juga tubuh badan saya sudah nak expire. Maka mati. Itu pemahaman mereka. Yang pemahaman kita pula, Allah Subhanahu Wa Taala ini akan mematikan makhluknya ikut suka dia. Bahasa mudah kita kata, Allah Ta'ala nak matikan siapa-siapa, Allah Ta'ala tidak akan terlewat sesaat dan juga tidak awal sesaat. Likulli nafsin, kullu nafsin za'iqatul maut, Allah Ta'ala kata. Setiap yang bernyawa itu akan bertemu ataupun akan memiliki kematian. Ini fahaman yang dibawa oleh agama Islam. Yang mana kita nyatakan bahawasanya, mati itu adalah suatu hak Allah Ta'ala yang tidak dinilai dengan peredaran zaman. Dia nak mati umur setahun, boleh berlaku. Umur 20 tahun, boleh berlaku. 40 tahun, boleh berlaku. 60 tahun dah menjadi kebanyakan. 70 tahun pun menjadi kebanyakan. Nak bagi tahu, dia bukan suatu perkara yang ikut zaman. Oh, 70 baru mati. Sebab itu hadis yang dibawa oleh Nabi SAW, riwayatkan oleh Imam Tirmizi, khairun nas man tala umrahu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umrahu wa sayyi'u amaluhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia Allah Taala, Nabi kata, baik-baik manusia ini mereka yang Allah Taala panjangkan umurnya dan baik amalannya. Nabi tidak menyatakan panjang umur itu umur 60, 30, 70 dan sebagainya, tapi Nabi kata man tala umrahu, siapa yang dipanjangkan umur. Maka pensyarahan hadis ini menyatakan bahawa umur tersebut suatu perkara takluk daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi 30, 30 pun dah cukup panjang. 40, 40 dah cukup panjang. 60, apatah lagi. Kalau 15 tahun, itu pun satu panjang daripada Allah Ta'ala. Kerana nikmat Allah Ta'ala bagi 15 tahun itu banyak. Maka Allah Ta'ala nak tengok, Nabi kata, man tala umrahu wa hasuna amaluh. Siapa yang baik amalannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, mereka-mereka yang dipanjangkan umur 15 tahun, 10 tahun, 12 tahun, wasayyi'u amalu, dan amalannya buruk di sisi Allah Ta'ala. Nak bagi tahu di sini, kita menolak pandangan golongan materialis yang menyatakan bahawa kehidupan ini adalah dimamah usia, kehidupan yang akan dimamah oleh zaman, kehidupan yang akan dimamah dengan umur kita. Tetapi Islam tidak menyatakan demikian. Yang Islam menyatakan bahawasanya umur tersebut nilai daripada Allah Ta'ala. Yang menjadi tugas dan juga peranan ialah bagaimana kita menghabiskan dan mengisi umur kita dengan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang itu saja untuk pada hari ini, dan kita akan sambung pada minggu depan mengenai pandangan orang beriman mengenai kehidupan manusia sebagai seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana mengisi kemuliaan tersebut mengikut jalan dan juga lunas yang telah garis panduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang itu saja untuk pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku li qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabaraka majlis dengan tasbih kafarah dan di surah al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.